Ya pemirsa, terkait naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran belakangan ini, tim Satgas Subdit Indaksi Polda Jabi terus melakukan pengawasan harga. Dari pengawasan yang dilakukan, diketahui kekurangan pasokan dan kenaikan harga bahan pokok di Jambi salah satunya dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak menentu. Tim Satgas Subdit Indaksi di Treskrimsus Polda Jambi terus melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran, terlebih saat ini harga kebutuhan pokok terus melonjak naik. Diakui Kasubdit Indaksi Polda Jambi AKBP Wahyu Bram, untuk sejumlah daerah di Provinsi Jambi misalnya, suplai cabai berasal dari luar provinsi. Secara khusus, pihaknya tidak bisa mengendalikan harga cabai karena faktor cuaca yang sedang tidak menentu, sehingga mempengaruhi pasokan dan kenaikan harga. Akan tetapi, dalam hal ini, pengawasan yang dimaksud ialah mengawasi agar pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan itu tidak mengambil untung yang terlalu besar, atau masih dalam tahap wajar, yang dihitung berdasarkan volume berjualan, ongkos kirim, dan biaya sewa pedagang. Sejauh ini, Polda Jambi belum menemukan adanya indikasi penimbunan ataupun permainan pedagang dan masih dalam tahap wajar. Lebih lanjut, AKBP Bram mengatakan data pengawasan harga kebutuhan pokok tersebut diinput langsung ke aplikasi Satgas Pangan. Jadi untuk cabai kebetulan di Kota Jambi, kita bicara Kota Jambi, ini tidak ada yang produksi dari lokal, semua dari luar provinsi Jambi. Dan harga cabai itu berarti sangat bergantung dari daerah asal. Jadi kami pada dasarnya menggunakan aplikasi Satgas Pangan yang tadi kami sampaikan, masing-masing polda itu mengisi harga bahan pangan. Kami memonitor harga di sumber cabai ini berapa. Bila naik, ya, otomatis yang sampai di Jambi juga naik. Artinya kami tidak bisa mengendalikan harga cabai karena memang masalah cuaca, faktor cuaca saat ini sedang tidak bagus sehingga suplai cabai sedikit sehingga harganya menjadi naik. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan.